Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB tiba di Jayapura pada Kamis 28 Desember. Kedatangan jenazah Lukas pun disambut oleh ribuan warga Papua hingga menutupi jalan utama Sentani. Kapolres Jayapura AKBP Frederikus mengimbau untuk menghindari jalan tersebut. Jenazah Lukas akan disemayamkan di Stakin Sentani. Di sana akan ada beberapa seremonial pelepasan yang dilakukan oleh Pemprov Papua, keluarga, kerabat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Kemudian jenazah akan dibawa ke kediamannya di Koya Tengah untuk dimakamkan hari ini.